kalau kita tidak melakukan dosa. Nurani saya harus selamatkan diri. Kalau tidak sabarnya, masa di depan mata saya sendiri, saya melihat anak kecil itu. Terus saya tidak mau. Terus terkait mungkin saat itu mungkin khawatir atau apa gitu? Saya tidak ada khawatir. Pada saat itu saya tidak ada. Yang ada dalam benak saya, pikiran saya, anak kecil itu harus selamat. Terlepas itu anaknya yang terduga pelaku kejahatan. Tapi saat waktu prambatul itu terpikir, wah ini korban apa atau orang siapa? Saya berpikirnya 50-50, kabur. Saya bilang, ada anak kecil. Pertama ada yang hidup. Pada saat kita kasih support, berdiri-berdiri, saya mendengar, saya dekat antara 10 meter lah. Saya mendengar, ada minta tolong. Habis itu merintih, ngerang, ya, kesakitan. Kita support, berdiri-berdiri, yang di sini teman-teman saya. Semua bilang berdiri. Pada saat yang bersangkutan berdiri, saya tidak pikir panjang dan saya melihat di situ satu pertimbangan saya. Yang pertama, yang bersangkutan pakai kaos yang tipis, oblong. Celananya juga tipis. Yang kedua pakai jilbab yang tipis juga. Saya berpikir ini mungkin tidak ada.